Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengunjungi perusahaan elektronik di kawasan industri Sekupang Batam, Kepulauan Riau. Prabowo tiba di kawasan industri Sekupang Batam pukul 12.14 waktu Indonesia Barat. Prabowo meninjau hasil produksi PT Volex. Rombongan Prabowo kemudian memasuki ruangan pertemuan dengan sejumlah Forkopimda. Kunjungan Prabowo ke perusahaan kabel dan peralatan elektronik berlangsung cukup ketat. Sekitar 2 jam, Prabowo meninggalkan acara. Perusahaan yang dikunjungi Prabowo ini sudah beroperasi sejak puluhan tahun lalu. Seiring dengan perkembangan produksinya, PT Volex kembali membangun gedung ketiga. Menurut Wakil Wali Kota Batam, Amsakar, Prabowo mengajak semua pemangku kepentingan untuk menjaga iklim investasi di Indonesia. PSN Rembang, Pak. PSN Rembang, kita akan lanjutkan. Pak Prabowo. Pak PSN, Pak. Pak, terkait acara, Pak. Jalan sedikit ya.